Rizky, bagian Sobat TV yang kekinian, keren dan sukses 7 turunan. Sip lah gengs, langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe, buruan subscribe Sobat TV biar gak kudet alias kurang update. Langsung di subscribe ya gengs channel Sobat TV nya. Hai Genski, saya Laptop TV mau kasih video lagi nih, berita dari Syifa Haju yang salut kepada kisah seorang kakek di Arab Saudi yang merangkak selama 65 tahun demi tetap bisa menjalani sholat berjamaah, gengs. Dan jarak kakek bernama Abdul Al-Asiri ini juga lumayan loh Genski, yaitu sepanjang 3 km. Dia merangkak dengan kedua tangannya menuju masjid, gengs, agar bisa sholat berjamaah. Ya ampun, subhanallah banget ya Genski. Padahal usia kakek tersebut udah 77 tahun loh. Luar biasa banget sih, karena ya itulah yang namanya beribadah ya, mau apapun itu keadaannya bukan halangan gitu kan. Salut banget sih sama kakek ini, apalagi kayak dia udah tua, ditambah lagi dengan kondisi fisiknya, tapi dia tetap melaksanakan kewajibannya. Menjadi inspirasi aku juga sih dalam beribadah, kayak kadang kan kita kadang suka malas kalau kondisi kita lagi nggak memungkinkan, misalkan kayak tempatnya lagi ribut kalau di lokasi gitu. Tapi ya ngelihat kakek itu jadi kayak wah gila, malu sama diri sendiri gitu ya, aja yang udah tua sama kondisinya dikasih kekurangan gitu masih rajin. Ya itu lebih kayak semakin bersyukur dengan keadaan aku, semakin sadar kalau kondisi kita tuh bukan halangan untuk beribadah kepada Allah sih. Nah, kalau Syifa sendiri cukup salat dengan kakek yang merangkak demi bisa menjalankan salat berjamaah. Kalau dari kalian gimana nih pendapatnya? Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya. Only on Sobat TV. Bye bye. Jangan lupa saksikan Selebtoob. Selebtoob TV. Selebtoob TV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share dan juga subscribe.